So, halo semuanya, what's up Bray? Kembali lagi bersama saya, Ferry Slim. Jadi, gimana Bray? Kalian sudah coba enggak? McV Kendini. Ini saya langsung aja coba, karena ini tadi jam 7 pagi udah keluar ya. Ini saya langsung pas ini, langsung coba, kita langsung gas aja. Oke, ini saya pakai AC dulu. Gimana Bray? Ini saya penasaran ya. Ini McV sudah ditunggu-tunggu oleh semua player. Ini kita pakai baju apa? Pakai ini aja kali ya, atau ini aja, nggak usah lah ini aja ya, ini terlalu besar sih, yang ini aja. Kalau ini besar ya kan, kita coba dulu ini aja ya. Oke, gimana Bray, menurut kalian McV Kendini ini gimana, dan kalian sudah coba nggak? Ini kita langsung start ini ya, McV Kendini, nah McV Kendini beta. Jadi gimana, kalian sudah pada main belum, dan gimana menurut kalian? Menurut saya sih bagus ya, karena tadi saya pas jam 7 main langsung ini udah main, dan menurut saya sih bagus banget, dan tempat sembunyinya sih banyak ya, karena rumah-rumahnya itu rumah-rumah kecilnya banyak banget, dan kita susah lihat musuhnya di mana gitu. Oke, kita tanpa basa-basi kita langsung start aja. Menurut saya ini mapnya susah juga. Jadi ini map 6x6, lebih besar dari Sunhawk sedikit dan lebih kecil dari Air Angel. Oke, ini kita sudah masuk nih, cepat nih ya. Ini karena banyak yang main, jadi langsung search langsung dapat. Langsung masuk ke dalam gamenya. Welcome to PUBG Mobile. Oke, jadi setelah update ini banyak ngebug, dan ini Bray ya, suara apanya? Suara PUBG-nya tuh aneh banget ya. Suaranya tuh lepas banget, ya kan? Iya enggak? Menurut kalian gimana? Lebih suka yang dulu atau apa? Kalau dulu kan kalau misalnya Enemies Ahead. Enemies ahead ya kan. Kalau sekarang enemies ahead. Kalau help, help, help. Waduh, kacau. Kok dulu help ya kan. Sekarang udah berubah kali, guys. Jadi enggak tahu nih, PUBG-nya aneh banget. Jadi enggak tahu kenapa gitu ya. Padahal lebih agresif yang suara yang dulu, Bray ya. Yang dulu ya kan, Bray. Oke Bray, ini saya match kedua. Match pertama tadi saya udah main sama orang, saya main duo. Kebetulan itu dapat chicken dinner, tapi saya lupa pula tadi record. Jadi ini match yang kedua kali saya coba, dan kita lihat nih gimana ya. Nih, pulanya kecil sih. Imbang-imbang kayak Sunhawk lah gitu. Oke Bray, ini kita turun mana? Turun di sini ya, sini aja. Port Vostok. Oke. Kita udah boleh turun nih, bentar lagi. Oke, Bray. Jadi nih kalau kalian di map McV Kendini ini, jangan lupa kalian pakai baju putih, semuanya putih kalau bisa. Jadi musuh lihatnya susah. Tapi kalau kalian pakai baju berwarna, habis. Pasti kalian ditembak mati. Dari jauh pun nampak ya kan. Kalau kalian pakai kayak gini, yang punya saya kan putih-putih snow gitu ya kan. Cocok sama tema mapnya. Jadi kalau musuh lihat pun kurang jelas gitu, dan udah kayak pakai ghillie suit kita. Oke Bray, nah jadi ini banyak perumahan lah. Kalian lihat nih ya. Wow, keren ya. Keren nggak? Menurut saya sih bagus banget nih. Ini map bagus banget. Cuma ya kalian agak susah aja mau lihat musuhnya itu, karena dia gimana ya, banyak perumahan. Jadi tembak dari mana itu kadang bingung kita. Di mana sih itu musuhnya? Kalau kayak Sunhawk, meskipun banyak perumahan, tapi nggak terlalu susah gitu ya. Kalau kita ada kena tembak gitu, pasti kita tahu di mana sih dia. Pasti langsung nampak. Kalau di sini agak susah, karena dia tempat persembunyiannya itu beda juga. Tempat rumahnya itu. Rumahnya itu, lubang-lubangnya itu beda banget. Nggak kayak Air Angel, Miramar, sama Sunhawk. Nih kalian lihat nih. Nih Bray. Nah, tuh. Nih kita masuk. Nah, ini ya kayak gini. Tempat apanya lucu ya kan? Bangunannya. Setengah-setengah jadi gitu. Mana tuh? Yang tembak saya, maksudnya yang tembakan di mana tuh? Jadi ini kita langsung ini dulu ya. Cari item,
cari senjata dulu. Oke, Bray, ada AKM nih. Saya dapat AKM tadinya. Saya pasti pakai AKM karena kesukaan saya nih. Tuh, kalau di atas, waduh. Ini kalau ditembak orang pun nggak tahu nih. Terbuka gini ya kan. Oke, Bray. Itu mana sih? Udahlah, bodo amat lah. Ini kita explore dulu ya. Kita jelajahi dulu nih mapnya nih. Oke, Bray, jadi kemarin update banyak yang ribut ya. Baru update banyak ngebug karena setelah update grafiknya burik banget ya. Buram banget, nggak HD gitu. Sekarang udah bisa kalian main dan apa ya? Dan kalian sudah bisa coba map Vikendi ini yang penuh es. Pokoknya keren habis. Jadi ghillie suit-nya ini ghillie suit warna putih, Bray. Bagus nih. Oke, Bray, jadi ini saya dapat kendaraan. Noh, ini dia. Keren nggak? Wow, keren, Bray. Jadi ini kendaraan sangat gampang dikendarain ya. Jadi kalian kalau mau belok kiri, belok kanan, gampang. Nggak susah banget. Ini saya screenshot dulu. Iya, screenshot kita. Screenshot dulu. Iya, kan lumayan. Oke, Bray. Nanti dulu. Kita jangan gerak dulu. Kita ini barang belum banyak nih. Waduh, itu ternyata jauh banget ini. Safe zone-nya jauh banget. Buset. Ini pokoknya map-nya bagus banget dan perfect banget pokoknya. Pokoknya kalau kalian main ini bakalan ketagihan. Cuma hati-hati kalian. Kalau di luar sana tuh, kalau kalian nggak di rumah, hati-hati. Ditembak entah dari mana aja, bisa aja. Karena ini banyak pohon dan banyak perumahan. Kalian susah liatnya, di mana sih? Nah, kalau ke Air Angel kan beda. Kita masih bisa nampak ya. Kalau ini asli parah. Oke nih kita, oke tuh ada orang tuh, kita tabrak nih ya. Oke, Bray. Iya, mati. Mana dia? Wah, di sebelah kiri gua nih ada orang nih. Kacau. Oke, kita balik lagi nih. Kita hajar orangnya nih ya. Kita dari sini nih. Mana sih dia? Tuh, mana dia tuh? Oh, shit. Hampir aja, hampir kena gua nih. Dari jauh dia tadi. Oke, Bray. Oke. Kita dari sini aja lah ya. Pelan-pelan dulu kita. Ini kita, aduh, kacau. Kita explore dulu. Kita jelajahi dulu nih mapnya nih. Kita lihat, gimana sih Vikendi itu. Tuh, kalian lihat, Bray. Ada laut juga ternyata. Waduh, cakep banget ya pemandangannya ya. View-nya itu bagus banget, Bray. Kita foto dulu nih, foto. Oke, foto dulu, foto. Selfie dulu. Oke, nice. Cakep banget, Bray, cakep. Kalian boleh main nih pokoknya. Map-nya bagus. Udah itu apa? Motifnya juga bagus nih ya. Ada bunga, ada rumput apa gitu, ada pohon cemara lagi. Pokoknya keren banget. Nah, perumahannya juga beda nih. Nah, ini ke castle, ke istana apa nih ya kan. Oke, itu ada orang ternyata. Kita tembak dulu nih. Oke, Bray. Nice. Kita ambil dulu. Oh, shit. Mana tuh? Woi. Tuh kan. Baru dibilang mana tuh ya? Oh, mati. Oh, hampir, Bray. Status lagi nih. Kena satu peluru aja langsung mati nih. Ini dia pasti cari gua nih. Kita ke belakang dulu nih. Mana dia? Tuh kan, kalau di sini susah, Bray. Musuh di mana kita
kagak bisa nampaknya di mana gitu. Mesti hati-hati kalau kalian di sini. Gak bisa sembarangan. Kita masuk dulu di sini. Oh, gak bisa masuk. Oke, Bray. Minum extra jus dulu kita. Sama pil KB. Oke, Bray. Kita tungguin ini dia. Kira-kira dia di mana tuh? Kurang ajar banget dia ya. Berani-beraninya dia nggak mau one by one dia. Itu dia. Oh, bukan nih. Ya, malah bot yang keluar. Berarti dia masih di dalam sini nih. Kita mesti hati-hati. Oke, 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 oke. Mana dia? Wow, keren nih, Bray, ya. Jadi bangunannya ini keren banget dan kalau dilihat bagus banget. Bagus banget nih, map Vicon diri bagus banget. Makin betah nih main PUBG. Oke, Bray, jadi kita lanjut aja nih. Kira-kira kita dari mana lagi nih? Mau kemana nih? Udahlah, dari sini aja kita. Oke. Oh, keren, Bray. Bagus banget nih, Bray, ya. Oke, Bray. Oh, ada suara kaki. Oh, itu dia di sebelah kiri gua nih. Oke, 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 oke. Mana lu? Mana lu? Ini dia, ini dia. Oke, Bray. Tadi dia yang tembakin gua nih. Mampus dia. Mampus lo. Oke, lu bokong gua terus lu ya. Mati juga kan lu kan? Hahaha. Oke, Bray. Bagus banget di Bray. Sisa 30 orang, Bray. Oke, 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 oke. Kira-kira di mana lagi nih? Kita tungguin sini aja. Mana tahu ada orang ambil lock. Bagi kalian jangan lupa cepat coba map ini karena membuat kalian ketagihan banyak. Ini map sungguh bagus banget daripada map yang lain ya. Ini saya main dua kali ya, saya udah suka banget sama map ini. Bakalah saya main terus ini di sini. Oke, Bray. Oke lah. Oh, itu airdrop di sana. Oke, oke, oke. Saatnya kita jaga airdrop. Oke, Bray. Itu dia, itu dia. Kita tungguin aja nih. Pasti ada yang nyebrang. Pasti ada yang ambil airdrop ini. Yakin banget gue nih. Oke, eh, itu apa tuh? Oh iya, ada orang, Bray. Bagus banget nih, Bray. Kita tembakin ini, Bray. Oke. Itu dia. Oke. Satu, dua, tiga, sekali lagi, empat, oh, lagi, yes, coba-coba dia berenang, mau ambil airdrop, gila lo, kita lihat lagi nih, Bray, kita tungguin ini, pasti ada yang nekat ambil nih, ini kalau kayak gini kita jangan ngambil, karena bahaya banget. Oke, okay, Bray. Nggak ada orang lagi nih. Eh, itu tuh tuh tuh. Itu di ujung tuh tuh tuh. Oh iya, dia lompat tuh. Oke. Okay. Mana dia? Mana dia? Hah? Bener aja nih, Bray. Ada yang ngambil lagi nih. Nekat banget nih orang nih. Gila. Itu dia, itu dia. Oh, apa tuh? Ada yang tembakin gua nih. Oh, di belakang ada bot. Woi. Wah.
Gila apa itu kan? Saya bilang apa kan? Kalau di sini agak susah. Apa? Bot lagi tembakin kita ya. Kita malah ditembakin lagi sama orang. Waduh, kacau. Ini gara-gara bot nih. Kalau enggak tadi saya enggak bakalan ke belakang ya. Oke, bro, jadi gimana menurut kalian? Ya meskipun enggak chicken dinner ya, tapi setidaknya sudah usaha dan pokoknya cuma review map Vindi apa ya? Ini V Kendi ini ya. Sebenarnya tadi juga ya gara-gara bot sih ya kita dibokong apa ditembak dari depan. Sialan dia dari atas pula. Wah, kacau. Oke, bro, jadi gimana, seru ya? Jadi kalian sudah boleh coba main dan ditunggu video saya selanjutnya dan jangan lupa like dan subscribe seperti biasa. Oke. Dan tekan tombol loncengnya. Bye bye. Sampai jumpa. Oh iya, satu lagi. Sebelum itu, ini ada event. Jangan lupa kalian setiap game itu kumpulkan bell. Nah, lonceng itu. Lonceng itu bisa tukarkan Bape outfit. Lumayan kan? Kalian nggak pernah coba set Bape gimana kan? Nah, jadi kalian bisa kumpulkan 30 tukarkan dengan Bape outfit. Oke, bro. Sampai jumpa. Bye bye.